Nak, mama mau ke pasar dulu. Kamu di rumah aja ya. Aku mau ikut, aku gak mau sendirian di rumah. Ya ampun sayang, jangan ikut. Mama kan ke pasar cuma 30 menit. Kalau kamu ikut gak ada yang jaga rumah dong. Gak mau, pokoknya aku mau ikut. Ya udah deh, mama gak jadi ke pasar deh. Katanya kamu ngantuk, tidur Gi. Tapi mama di rumah aja ya, jangan ke pasar loh pas aku tidur. Iya. Mumpung si kecil udah tidur, aku ke pasar bentar. Ma, mama di mana? Aku kebangun nih, Ma. Apa jangan-jangan mamaku jadi pergi ke pasar? Aku sendirian di rumah. Takut hantu. Gak ada hantu kan? Gak ada hantu kan? Oh my god. Hello. It's me. Kenapa jadi pingsan? Kan gue cuma nyapa. Wah, gambaran aku udah jadi nih. Kasih tau bapak ah. Bapak, nih lihat nih gambarannya adek. Bagus nggak? Mana nak? Coba bapak lihat. Wah, bagus banget. Siapa ngajarin gambar? Nggak ada pak, adek belajar sendiri. Belajar sendiri? Wah, pinter banget anak papa. Makasih ya pak. Adek mau kasih tau kakak dulu. Kak, coba lihat gambarannya adek nih, bagus apa enggak? Gambaran? Coba kakak lihat, dek. Gini doang? Hei, bilang bagus, tak ajar kamu. Ya dek, bagus banget nih lo, bagus banget. Bagus kan? Enggak kayak kakak gak bisa gambar, ya? Sabar. Aduh, minggu depan aku mau disunat lagi. Sakit gak ya? Oh iya, aku tanya kakak dulu deh. Kakak. Ya, kenapa? Kakak, minggu depan kan aku mau disunat. Rasanya kayak gimana, kak? Tapi, kakak ceritain kamu jangan takut ya. Iya kak, gak takut kok. Emang rasanya kayak gimana? Rasanya disunat itu loh dek, sakit banget, pokoknya kayak digigit harimau. Terus suntiknya tuh panjang banget, terus pakai pisau, kapak, gunting, pokoknya segala macem deh, pokoknya sakit banget. Burungku.